Tadi nggak kau takut ya? Pasti bilang terapi. Takutnya mas. Takutnya apa? Ya pokoknya takut lah, gimana itu? Dari depan. Kayak dihipnotis gitu ya? Iya, kita kayak dihipnotis gitu kan. Takut be. Tiba-tiba langsung. Gak enak langsung lah perasaan napas. Jadi gak teratur, tak jantung. Jadi gak tepat gitu. Kalau kayak sekarang, rasanya kayak mana? Beda kemana-mana, biasa banget. Oh gitu. Pacarmu orang mana? Gak ada pacar. Ngapu? Tau. Pernah nembak cewek? Pernah. Cewek sini? Pernah. Terus ditolak? Atau gimana? Enggak, diterima ya mas. Nah, terus? Ya, itulah, kayak mana? Putus mau karena cemburu kan? Putus lagi gitu ya. Berapa bersaudara Seth? 3. Anak keberapa? Anak yang pertama. Berapa? Yang kedua cewek, yang ketiga cowok. Tapi udah ada adu lagi. Iya ya, kejadian. Maaf ya. Berarti tinggal 2 sekarang. Tinggal 2 sekarang ya. Tinggal dia sekarang apa ya? SK7. SK7 kiri. Kiri apa sih? Sana ya? Kanan. Oh, tetangga sama siapa? Tetangga banyak tetangganya. Umur berapa tahun kenal sama cewek? Dari kalau kenal kayak mana nih? Pacaran. Punya pacar, iya. Itu kelas 3 SMP. Oh, iya. Oh, sampai tamat SMP ya? Iya, tamat SMP. Kenapa tak nyambung? Ya, gak mau lagi nyambung. Gak ada rasa nak belajar gitu, gak mau. Gitu. Sudah pernah ML? Belum pernah. Belum pernah. Sejauh apa sih kalau sama cewek pacaran? Ya pokoknya kalau dekat sama cewek, aku lagi jalan kayak cewek kayak itu nggak bawaannya sangat gitu mas. Berarti pernah lah ya? Iya. Tapi kalau ML nggak. Oh. Jadi kalau misalnya kalau pacaran kayak mana bu? Misalnya kadang? Iya. Saya Wilda. Ah. Gitu ya. Salah. Oh. Tidur. 1, 2, 3 tidur lebih dalam. Lebih dalam, lebih rileks, lebih dalam dan lebih rileks lagi. Ini hanya permainan, lupakan semua sampai akan kembali normal, buang rasa takut. Buang semua rasa takut, hilangkan dari pikiranmu. Sampean akan bangun dengan pikiran yang penuh positif dan hidup lebih berwarna lagi. Ya, mulai sekarang untuk ke depan, jangan lagi berpikiran yang negatif. Buang rasa takut, berdebar-debar, buang. Sekarang sampean akan merasa lebih sehat. 1, 2, 3 bangun. Sadar. Normal. Aku ngopo ya? Sekarang punya masalah sakit tak? Di pinggang tadi ya. Sekarang ada tak? Sini. Sekarang coba tegak. Lompat. Serius? Aku bilang loncat. Dah. Sakit tak masih punggungnya? Enggak kan? Itu namanya terapi. Kan ada apa-apa ya? Guys. Katanya bukan saya tadi mas. Gak masalah, aku cuma terapi kalau sehat. Gak ada apa-apain.